Kami dari Gria Duafa dan Yatim Nabi Saleh mengucapkan terima kasih orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Selawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, sampai kita selaku umat yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Pada hari ini kami atas nama Yayasan Darul Musa Indonesia mengucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang sudah membantu mensukseskan acara kegiatan 1 Muharram 1446 Hijriah ini. Dan kegiatan kita pada 1 Muharram ini dimulai dengan pawai obor, kemudian doa bersama, santunan anak yatim, dan ramah tamah dengan seluruh warga yang ada di lingkungan Yayasan Darul Musa Indonesia ini. Terkhusus kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PCI NU Brunei Darussalam, didukung dengan Lajis NU, LPNU, dan Fatayat Muslimat PCI NU Brunei Darussalam yang sudah menjadi donatur utama kita pada kegiatan malam hari ini, di mana sudah memberikan beberapa hal yang sangat bermakna bagi kami. Dan ini bukan yang pertama, tentunya yang tahun pertama dan kedua juga dari Brunei Darussalam sudah memberikan supportnya kepada kami, dan tentunya dana tersebut sudah kami salurkan langsung kepada yang seharusnya, yaitu kepada anak yatim dan piatu yang ada di lingkungan kerajaan Kelurahan Pelawat Kabupaten Karawang ini. Karena itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar PCI NU Brunei Darussalam, pada kiai-kiai kami ucapkan terima kasih, pada gurunda-gurunda yang ada di sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan untuk kita semuanya. Dan tentunya kami berharap di kemudian hari, di kegiatan-kegiatan selanjutnya, kami tetap bersama bergandengan tangan dengan PCI NU Brunei Darussalam untuk bisa menjadi penyalur, untuk bisa menjadi sarana yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran asana jaza, kami ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus
cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Utara bekerja sama dengan Dayah Kemaral Al-Hidayah Kabupaten Aceh Utara mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama Negara Brunei Darussalam atas simpatisannya, atas partisipasi dalam menyumbang untuk santri yatim pada hari yang berbahagia ini. Kami telah membagikan yaitu kepada 17 anak yatim amplop dan juga makan siang serta kado untuk bulan Muharram tahun ini. Maka hanya sekian dari kami. Terima kasih kepada semua donatur dan juga semoga kerjasama ini terus berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya. Hanya sekian dari kami, Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari orang tua di Kampung Persamaan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang memberikan santunan kepada yatim kita yang berasal dari JPNU Darussalam. Inilah anak yatim dan piatu kita di persamaan ini. Mudah-mudahan santunan yang diberikan oleh bapak-bapak kami dari Brunei Darussalam menjadi amal jariah di yaumil akhir kelak. Dan kepada anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah kedepannya. Dan marilah kita berdoa untuk kita bersama dan untuk orang tua kita yang telah terdahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pesantren Al-Mansur Islamic Boarding School yang beralamat di Jalan Kiai Abdul Rahman Wahid, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Negara Republik Indonesia. Pada malam hari ini, tepatnya 1 Muharram
1446 Hijriah atau 7 Juli 2024 Masehi, kami melaksanakan santunan anak yatim 2024 yang semuanya alhamdulillah didonatori oleh sahabat-sahabat kami yang dari Brunei Darussalam. Oleh sebab itu kami izinkan untuk mengucapkan terima kasih kepada dari kejadian kepada teman-teman. Ini adalah mereka adalah istilahnya sebagai penyelamat.